Nasib HRD teriaki sampah calon karyawan yang merokok saat tes kini dipecat. Video HRD marahi calon karyawan yang merokok menjadi viral di media sosial. Buntut dari video tersebut, sang HRD kini dipecat. Hal ini membuat warganet heran. Pasalnya, si calon karyawan memang melanggar aturan. Dalam video beredar, sang HRD menegur calon karyawan baru yang merokok dengan kata-kata kasar. Awalnya video memperlihatkan suasana ramai di sebuah ruangan. Terlihat sebagian orang duduk di tangga dan ada juga yang duduk di ruangan sebelah. Tampak terlihat suasana tegang di ruangan tersebut karena ada seorang pria yang sedang dimarahi. Dalam keterangannya disebut pria yang sedang dimarahi tersebut calon karyawan baru. Sementara itu, pria yang memarahinya disebut seorang HRD. Tampak sang HRD yang berkacamata tersebut mengenakan baju safety K3 berwarna krim. Terdengar suara HRD tampak marah agar calon karyawan baru itu menurutinya agar keluar ruangan. Tak sampai di sana, sang HRD pun sampai mengeluarkan kata-kata kasar. Ia menyebut keberadaan calon karyawan tersebut seperti sampah. Terlihat calon karyawan baru yang dimarahi itu hanya membelas dan meminta maaf. Calon karyawan tersebut memohon untuk dimaafkan agar kembali mengikuti prosedur tes seperti calon karyawan lainnya. Namun, HRD tersebut tampak bersikeras mengusir calon karyawan baru tersebut dari ruangan. Dalam keterangan disebutkan, calon karyawan baru itu dimarahi karena kepergok merokok di dalam ruangan. Perbuatan calon karyawan baru yang merokok itu terjadi saat hendak mengikuti tes. Kendati demikian, perbuatan ibadah yang melanggar aturan sudah menjadi catatan perusahaan. Terlebih, aksi itu dilakukannya saat dirinya hendak melakukan tanda tangan kontrak kerja. Sementara, calon karyawan baru diterima kerja dengan catatan percobaan.